kita lagi di ayam jari titik Kamal yang ada di Palembang. Kita mau cobain. Siap-siap nih jadi. Tempatnya kayak gini. Full AC gitu. Dan ini lagi sepi. Lebaran ketiga. Kita lagi nungguin menu. Nanti aku tunjukin tampak belakang. Ya ini dia tampak belakangnya. Ada titik Kamalnya. Siap siap. Ngajarin band. Ketemu lagi dong, ketemu lagi. Ada belum apa sih? Lagi. Kita ada di table 18 sama partnerku ini. Jadi ceritanya, okay, dan sekedar info aja, ini cuma rice bowlnya ini 30.000, belum PPN sepertinya. Terus ini tadi kalau nggak salah ini 25.000 dan jamurnya segini 18.000, semuanya belum PPN. So, kita akan coba menunya. Ya, dan ternyata setelah aku coba, terus yang manisnya itu gulanya pakai pandan. Mungkin karena itu harganya 10.000 ya. Jadi lebih wangi. Lebih agak istimewa dibanding es teh manis biasanya. Jadi makanan kita udah datang nih. Ini aku pesen rice bowl cumi cabai hijau. Agak pucet ya. Enggak tahu sih rasanya. Dan ini tadi paket ayam ya, ayam jari krenyes ya. Ini kayak ayam geprek lah biasa ya. Jadi kita akan coba, kayaknya penuh rice bowlnya tapi nggak tahu. Kita aja potong di dalamnya ya. There we go. Kalau udah kurang sausnya, kita cicip jamurnya. Sausnya. Sekarang udah cukup kan? Kita cicipin. Kok rasanya kayak tepung biasa ya? Jamur dong. Lagi-lagi ya biasa rasakan mixer masakan yang putih, bahan putih goreng ini kayak rasa kentang goreng ya. Tekstur airnya nggak keras waktu di pakai sendok membelahnya gitu ya. Susah jamurnya masih menangan tetap geprek saja. Harga, rasa, lebih lagi. Dan cuminya di sini ada sekitar 3 sendok. Rasanya dibilang enak, tapi biasa aja. Dibilang nggak enak, tapi masih bisa dimakan. Di sini tulisannya cumi cabai hijau, tapi cabainya nggak ada, dikit banget. Salah juga ya kalau banyak cabai cuminya nggak ada. Ini benar-benar lembut. Cuminya lembut. Dan ini asam sayurnya. Ini benar-benar lembut teksturnya. Main ya mau coba cabai ya. Yang isinya nasinya banyak. Wajar. Untuk harga 30.000 ini wajar. Lumayan. Pasti berasa sih cepet-cepet biasa aja. Komen ya disini gimana cak yang di kamar kali ini. Ini ada gambarnya
cumi ya, masih enak. Cumi dikejar azan ala gue. Maka jamurnya gak begitu terasa. Dia lebih apa ya, tepungnya juga kayaknya tepungnya biasa. Rasanya masih 65 aja rasanya lagi. Ya, aku. Tadi aku telepon. Kasih cabenya. Oh, try this. Ayam jari dulu. Krenyes. Enak buat ya. Ini bukan sambal mata kan? Kan nggak ada tulisan sambal di sambal apa? Sambal. Untuk ayamnya mungkin lebih lembut dari yang lain. Terus sambalnya biasa aja. Berapa rasanya? Ini dong. Sambalnya nggak berani juga. Nggak pedes. Nasinya banyak. Itu benar. Cuminya nggak ada sambal hijau. Dikit banget. Daun jeruknya. Semakin dimakan semakin terasa lebih entah kenapa jamurnya terigunya enggak berasa kerecikan, kayak cuma terigu yang dikasih bumbu garam lada, tapi enggak berasa juga seasoningnya. Dan rasa saus ini sambalnya kayak saus sambal ditambah saus tomat gitu. Ini agak enak. Terlalu ini ada yang mati gua kali ini. Ayamnya yang lebih lembut kan dulu, lalu kemudian masak lagi ini, masak lagi, lalu kelipat, nggak mau jadi dia mak, tidak pedas kan? Ya kan, tapi hijau tapi kambing sih, hijau besar kan? Kambing pesto juga, tapi pasang kalimanya enggak. Okay guys, kemarin aku udah selesai makannya dan nggak sempet untuk ngasih taunya, dan ini dia harganya semuanya totalnya sama PPN Rp104.300. Okay. See you di next vlog. Bye bye. Okay. Ini tempatnya bawa. Kalau aku di Jambi. Mustahil. Sudah tahu berapa nggak bisa. Iya. Terima kasih.